selamat berakhir pekan semuanya. Aduh, kalau di Jakarta lagi gerimis-gerimis manja ya, itu paling enak tiduran tarik selimut sambil nonton Rumpi No Secret. Dengan bersama saya Kak Rose dan ada Daniel di pojok sana yang juga menemani kita hari ini ya. Ada beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya, tapi kita mojok dulu seperti biasanya untuk membahas apa sih yang lagi ramai, lagi viral, lagi banyak diperbincangkan, menuai banyak pro dan kontra. Baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, ini adalah sesuatu, udah berangkat dari sesuatu yang viral ya, kejadian dari dunia nyata. Terkait itu loh kasus seorang istri warga negara Korea yang punya suami warga negara Singapura ya kalau nggak salah ya gitu ya, yang kemarin dia sempat minta tolong si istri ini gitu ya karena anaknya, tiga anaknya itu diambil oleh suaminya, dan satu orang yang diduga adalah orang ketiga yang setelah ditarik tahu ternyata itu adalah pedangdut atau apa sih, pedangdut selebgram yang namanya Tisha Ernie gitu ya kan. Nah ini kan sang istri ini minta tolong ke netizen Indonesia dan banyak mendapatkan support dari mana-mana, dan bahkan di repost juga ceritanya oleh beberapa public figure, bahkan sudah diwawancara juga di podcastnya Deddy Sumargo. Nah ini kemarin sang suami itu kan namanya juga seorang pekerja ya, eksekutif gitu kan. Jadi dia punya akun LinkedIn ya kan. Akun LinkedIn itu tentang pekerjaan gitu, pertemuan, cari-cari pekerjaan dan lain sebagainya. Nah ini dia kemarin memberi informasi di LinkedIn-nya bahwa dia sudah pekerjaannya dengan satu perusahaan itu sudah berakhir pada 8 Maret 2024 ya, alias barusan banget gitu ya. Thank you for being part of my professional network. I look forward to staying in touch with you all, katanya gitu. Nah, ini kan postingnya di LinkedIn tuh biasanya isinya profesi gitu kan ya. Siapa aja deh bisa punya akun ini. Tapi kalau karena dia viral, maka komennya itu berkaitan sama hal-hal kehidupan pribadinya ya. Coba kita lihat komentar netizen yang kayaknya emosi juga ikut emosi. Baru kali ini LinkedIn isinya bahas pelakoran gitu. Ini kan setelah komentar yang berikut, coba kita lihat. Remember, your wife has been with you for 16 years. Your career is successful because of your wife prayers, gitu ya. Dimarahin netizen. Oke, yang berikutnya. Give back the kids to their mom. Give back the kids to their mom lah. So bad you nih, kasihan the mother, gitu kali. Ini mereka mencoba meniru-niru bahasa Inggris ala-ala Singapura gitu ya. Ada lagi komentarnya. Was this because of the scandal that has happened in Indonesia? Katanya gitu, ada pertanyaan ya. Aku perlu menerjemahkan ya, terjemahan ya. Apakah ini ada kaitannya sama skandal yang terjadi di Indonesia gitu? Ada lagi. What a life. A good credibility is destroyed by just night because of unqualified woman whom ever got prostitution case. Again, this is remembering us everyone is replaceable and always be humble. Wish you good luck, sir, gitu ya. Ini bagus sih. Ini cuma sekedar mengingatkan ya. Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut. Aduh, itulah hidup ya. Kredibilitas yang bagus di dunia pekerjaan itu bisa hancur dalam satu malam aja hanya gara-gara satu perempuan yang gitulah gitu ya, yang pernah dikabarkan terlibat kasus prostitusi, ya kan. Ini sekali lagi mengingatkan kita kepada siapapun bahwa kita itu replaceable, bisa tergantikan. Jadi harus rendah hati, yang sombong, ya kan. Kalau cari personal assistant tuh yang benar, profesional, benar-benar personal assistant gitu kan. Nah ini cuplik kisah Emmy. Ya, Emmy ini adalah si istri gitu ya di podcastnya Deddy Sumargo. Dia 3 minggu sebelum dia melahirkan suaminya bilang udah selesai gitu ya kan. Dan beberapa kali pada saat istrinya habis melahirkan atau gimana tuh dia bawa tuh si personal assistant-nya tuh yang namanya Tisha Ernie itu ke apartemen gitu, barbekyuan kalau nggak salah. Nah, ini secuplik kisahnya yang membuat banyak netizen murka berikut ini. He dumped me, officially dumped me. He told me we are done. That was 3 weeks before I gave birth. You can choose now go to Korea, give birth, stay there, or give birth here. Then leave all kids with me. But the moment I saw that woman holding my baby, I snapped, sorry. I can't really remember. I saw myself, my brain was there, but my body already acting. Oh. My hands already went out to her to get the baby. Yeah, of course, there's your baby. I'm the birth mom.
couldn't see the baby for last 4 to 5 weeks. My fridge is full of my milk, you know. Haven't fed a baby for 5 weeks. That woman holding baby awkward way, is it right? Ini berawal kayaknya mereka ada bisnis gitu ya, bukan mereka sih, suaminya ada bisnis di Indonesia gitu, di kirim perusahaannya kan. Terus adalah ini personal assistant-nya Tisha Ernie gitu. Nah dari situlah, itu dari sejak tahun 2020 kalau nggak salah. Nah ini kasus ini viral ketika sang istri membagikan kejadian ketika dia itu mencoba untuk tadi yang dia bilang, untuk meraih bayinya karena dia perlu menyusui gitu ya. Sementara bayinya dan anak-anaknya itu, bayinya itu digendong sama Tisha Ernie dan ada suaminya di situ, dan itu terjadi keributan di situ ya, kayak seperti perebutan gitu. Tadi di statement itu dia mengatakan bahwa ya suaminya sempat bilang, ya 3 minggu sebelum dia melahirkan si suami bilang gini, pilihannya adalah kamu pulang ke Korea sana melahirkan di sana gitu ya. Atau kamu melahirin di sini tapi 3 anaknya buat aku ambil semua, begitu, ya, gitu. Nah itu makanya ketika kejadian dia sampai nggak bisa ketemu anak-anaknya itu, dia bikin live, dia minta tolong ke netizen Indonesia, begitu ya, minta tolong karena dia nggak tahu harus gimana, karena dia pun terusir dari apartemen yang dia tinggali di Indonesia, gitu kalau nggak salah ya. Nah kita pernah wawancara Tisha Ernie di 20 April 2021, gitu. Waktu itu dia sempat diberitakan apa sih? Nah, dia sendiri yang membuka, dia pernah dekat sama Sule, dia mengaku pernah didekati Sule atau gimana gitu ya. Terus kita ada rumpian kata ke dia. Satu rumpian kata itu adalah ketika kita pengen lihat ekspresinya ketika mendengar kata itu gitu ya. Waktu itu kalau nggak salah kita meminta melihat ekspresi dia ketika mendengar kata pelakor. Ini ekspresinya. Aku ada rumpian kata. Kalau aku menyebut kata berikut ini, apa yang terlintas cepat di benak kamu? Kayak Tisha ya. Pelakor. Simpanan. Oke. Okay. Tisha, fitnah atau fakta bahwa artis berinisial S yang kamu akui sempat punya hubungan spesial sama kamu, suka DM-DM-an dan yang sekarang lagi ramai diberitakan itu adalah Sule. Fitnah atau fakta? Fakta. Oh, emang fakta. DM-an sampai move ke WhatsApp ya? Move ke WhatsApp. Ya. Adalah pokoknya. Adalah. Enggak, maksudnya obrolnya itu sebagai teman, sebagai jatuhnya ada TTM ya. Teman tapi mesra. Ya, padahal chatnya udah lama banget gitu ya, dibuka di tahun 2021. Alasannya kenapa? Aku tanya kenapa dibuka. Dia bilang karena habis itu enggak ada kabar ya. Ya kan dia nikah habis itu kan. Dia bilang, "Ya tapi enggak ada kabarnya, Mbok. Ya say goodbye." Gitu. Itu setelah 2 tahun kemudian kalau enggak salah itu. Gitu ya. Pokoknya dia kalau lihat akun Instagramnya udah enggak ada tuh yang namanya Tisha Ernie ya. Ya itulah kalau menghadapi kemurkaan netizen Indonesia ya. Nah ini beberapa artis juga komentar ya. Ada yang berkomentar? Ada lah komentarnya. Coba lihat mana beberapa. Ada Irma Dharma Wangsa. Biar halus disuruh mengundurkan diri. Padahal lama-lama tuh cewek yang katanya pedangdut ikut mengundurkan diri dari si om katanya gitu. Yang berikutnya. Dari sini kita sadar bahwa yang dirugikan adalah suami, istri, dan anak-anak. Semua hancur dalam satu hari. Apa sebanding dengan TE gitu. Yang berikutnya, Aldi Tahir, makanya jangan sakiti istrimu. Wis, Aldi Tahir luar biasa. Ini benar, tapi aku setuju sama Aldi Tahir ya. Yang berikutnya, brewok ditebelin, cinta ke istri dan anak diilangin laki-laki. Lutfi Agisal ada di mana-mana. Yang berikutnya ada lagi? Enggak ada ya, oke baiklah. Baik, langsung kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada Mas Kadir Sri Mulat. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kadir, aktor sekaligus pelawak kelahiran 1951 ini mengawali karir dengan bergabung grup pelawak Sri Mulat pada 1983. Pemain film Kanan Kiri Oke bersama Doyok ini sempat keluar dari Sri Mulat dan membentuk beberapa grup lawak seperti Merdeka dan Batik namun bubar. Pria yang memiliki ciri khas berbicara dengan logat Madura ini pada 2001 terkena serangan jantung dan memasang ring hingga berhenti bekerja selama 5 tahun. Kadir bahkan menjual rumah dan tanahnya serta mobil kreditnya ditarik leasing. Kadir yang menikah dengan Safia Nursyafiah pada 1989 dan dikaruniai 6 putri ini kini berjualan soto bersama istrinya. Sahabat Polo Sri Mulat ini 6 Maret kemarin berduka lantaran Polo meninggal dunia, padahal sehari sebelumnya Polo sempat mengirim foto sedang mencari udara segar di danau. Seperti apa kabar terbaru dari Kadir? Dan bagaimana kenangan almarhum Polo di mata Kadir? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.
Baik, kita sudah bersama dengan Mas Kadir nih. Mas Kadir tentu saja adalah bagian dari keluarga besar Sri Mulat gitu ya. Iya, betul. Pasti merasa kehilangan sekali. Iya, jelas itu. Sudah jelas. Jelas merasa kehilangan. Dan mendadak sekali ya. Semalamnya betul baru ngirim WhatsApp-WhatsAppan lagi cari udara segar gitu. Memang Polo dalam keadaan sakit ya, tapi di rumah ya. Tapi kalau WhatsApp kan masih bisa. Iya. Yang dipermasalahkan Polo sakitnya kan napas ya, napas paru-paru itu. Jadi sebelum meninggal itu sorenya itu ya. Sore itu WhatsAppan di grup. Jadi di grup. Di grup-grup kita ada grup lawak ya. Dia nyampaikan bahasa Jawa ya. Lur, ini lur, aku lagi di pinggir danau. Di Sumarekon ya, jelasnya di situ, emang tinggalnya dia di daerah situ. Aku lagi nyari udara segar ya kan. Itu udah terakhir terus saya balas. Oh ya, ya lu, saya doakan kamu cepat sehat kembali, cepat sembuh. Kita bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Saya begitu. Terakhir juga sempat syuting. Itu juga. Bulan Februari. Tanggal antara tanggal 1 sampai tanggal 15 itu ya. Ya. Itu juga udah bawa ini oksigen katanya. Iya. Waktu syuting, jadi cerita awal sebelum syuting itu, sebelum ada syuting, Pak Polo itu mau pergi ke Solo. Ini cerita awalnya ya. Iya. Mau pergi Solo naik bis, bis yang ya cukup bagus itu ya. Nah, sampai Kerawang di dalam bis dia sesek, tahu-tahu. Anfal di dalam bis. Supirnya bis berhenti, diberhentikan Pak Polo dibantu. Bantuan pernapasan itu juga di bawah. Tapi namanya bis dia kerja ya. Untung ada masyarakat di situ nolong Pak Polo. Udah di sini aja Pak Polo, nanti saya antarkan ke rumah sakit. Akhirnya Polo telepon keponakannya. Untuk jemput aja, dijemput keponakannya. Sementara dirawat sama masyarakat situ. Nah, dijemput ponakannya dibawa ke rumah sakit. Itu terus berkelanjutan. Awalnya itu. Nggak lama bersenang, satu minggu kemudian dia terus di rumah sakit berapa hari. Itu mungkin bulan satu ya. Bulan duanya syuting sama kita. Dapat 10 episode. Sehari 2 episode. Karena Polo dalam keadaan sakit bawa oksigen ya, teman-teman ngerti udahlah ini castingnya Polo diganti aja ya, diganti ini dioper, udahlah Polo pokoknya yang penting keluar, dan namanya kita juga lagi sepi kerjaan ya, yang penting ada rezeki. Tiap hari dua hari sekali syuting, tiga hari sekali syuting, tapi dua episode. Dan tapi itu selesai, 10 episode selesai? Selesai. 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 Itu keadaannya diselesaikan. Udah. Ya pokoknya bawa oksigen, jadi begitu dia, kalau duduk ngomong biasa ya. Tapi begitu dibuat gerak. Oh, langsung capek. Capek, harus pakai oksigen lagi. Tetap kita berusaha, Polo tetap harus ikut syuting terus lah, namanya rezeki ya. Nah, emang kerjaannya di situ gitu, udahlah biarin, tetap syuting Polo, harus syuting, syuting sampai selesai. Setelah selesai, Pak Polo tetap istirahat ke rumah, tapi kontrol terus ke rumah sakit, tapi dia pengen istirahatnya di rumah. Gitu iya, loh. Dia gak pengen di rumah sakit gitu ya. Nah ini kita lihatnya cuplikan ya untuk memori lah, mengenangnya kompilasi penampilan Sri Mulat berikut ini. Kata kamu bantu nih, buat apa? Ini kadang-kadang malam bangun minta mandi. Yang ini doang nih. Jangan diintip. Enggak, barangkali uangnya ketinggalan. Alah. Ini Abang. Pak. Ini Amel. Tadi bangku-bangkuan sama Nundung itu ngapain? Lah, ini Amel. Lah iya. Tadi yang dipangku bapak itu Nunung. Iya, kok diem aja. Bapak kok diem aja. Mana orangnya tadi? Mau tak setrum. Biarin. Kamu katakan bapak. Saya gosong ya. Biarin. Setrum. Bapak ini enggak gosong. Minta maaf. Bapak ini imut.
Apa imut itu? Item mutlak. Aduh, dilihat lagi aku masih ketawa loh. Aduh, terima kasih ya Mas Kadir. Mas Polo udah aku sendiri lihat menghibur. Aku sendiri lihat ketawa. Eh, kalau lihat lagi gitu ya, kebersamaan. Iya. Pekerjaan-pekerjaan pernah dilakukan bersama. Ya sedihnya itu teman-teman saya kok lama-lama habis satu-satu. Mm-mm. Jadi kemarin tuh maaf ya, saya tuh sampai enggak berani masuk lihat wajahnya Polo kok saya. Waktu Mami meninggal juga gitu karena deket banget ya. Saya kalau lihat wajahnya mesti nangis di situ ya, gimana sih, bingung, sedih, nanti malah saya kebayang terus. Yeah. Kemarin terang-terangan saya, begitu ini datang, jenazah datang masuk ke ruang keluarga, saya di depan aja, suruh masuk saya enggak berani. Takut apa ya, bukan takut enggak ya, takut kebayang terus gitu loh saya itu, terang-terangan. Ini mau membayangkan di masa-masa yang menyenangkan ini, gitu ya. Tapi Mas Polo, dulu benar, orang yang apa, dia kan lebih junior ya maksudnya. Ya, junior. Tapi lebih apa dia? Lebih semangat, lebih energi. Orang semangat. Kayak apa sih? Pak Polo? Iya. Apa agak, ya ini, Pak Polo itu apa ya? Lelet. Lelet. Lelet itu apa ya? Lambat. Lelet. Lelet. Jadi kalau kerjaan saya akui dia di panggung, bagus. Ya. Tapi ya, cara bicaranya menyampaikan apa aja bagus. Terlambat kalau kerja. Maksudnya kalau lagi tektokan bercanda? Bukan, kalau datang di calling jam sekian, datangnya jam sekian gitu loh. Oh, kalau di lokasi yang suka telat itu. Ah, udahlah itu aja dia doh. Saya gitu kadang-kadang. Saya dulu kan ya maaf ya, saya dulu di Indosiar kan yang megang Sri Mulat saya ya. Yang paling dablek Polo. Sering diomelin. Sering omeli karena telat terus gitu loh ya. Dia kan babak satu kok enggak datang-datang, ya kan? Nanti yang babak dua ini saya sweet ke satu. Ya. Wah, enggak mau enak di babak dua. Wah, bingung juga. Ya. Ya itulah apa ya likalikunya. Likaliku pekerjaan. Pekerjaan ya. Kita biasa hal yang lumrah itu bagi saya. Di mana aja banyak mesti ada yang gitu. Nah, pernah ya waktu saya ajak show jam sekian aku datang jemput kamu ya. Lucu. Masih tidur. Ya Allah, bangunin enggak bisa. Sampai celananya tuh sama adiknya tuh dituar. Saking jengkelnya gitu. Jadi, itu penuh kenangan sama saya seperti itu ya. Tapi kalau udah ini tuh energinya apa besar gitu. Terus pernah keluar Jawa sama saya sama Doyok ya. Begitu sampai sana udah saya kasih tahu, lo nanti kita jam 4 kita rolling show. Biasa ya kalau kita show kan gitu. Oh iya beres. Begitu kita sudah, kamarnya kan masing-masing, begitu udah jadi, Doyok udah muncul, udah oke, ayo duduk Polo. Lo udah siap? Hah? Cuman celana dalam gini, mau kemana? Lo ini mau rolling show? Aduh, aku cuman bawa celana satu, sekarang ada di laundry. Ayo coba, besi. Apa enggak bingung? Lawang show keluar Jawa kok bawa celana satu toh Pak Polo, kayak gitu. Ya mau jengkel gimana? Coba yakin aja. Cuman celana dalam gini. Mau kemana katanya gitu. Akhirnya gimana? Ini rolling show loh siap panitia. Hah, tuh iya. Lah terus aku gak bisa ikut. Duh kenapa? Celana aku bawa cuman satu yang saya pakai tadi sekarang ke di laundry. Jadi ini kayaknya kalau kerja mau pas lagi kerja maupun di luar kerja ketawa melulu ya. Aduh, akhirnya saya sama Doyok berdua kan rolling show-nya. Udah tinggalin aku di rumah aja nunggu celana. Lucu. Mas Karin kan dulu juga pernah ya sakit di tahun 2001 kalau nggak salah ya. Saya 2001 apa ya akhir-akhir itu kena penyumbatan saya ya. Penyumbatan jantung. Gula ini apa tisu aja. Saya itu kalau kena ini AC udara. Matanya itu udah berair. Ya ini tanda-tanda ketuaan ya. Dulu tahun 2001 mungkin belakang awal akhir-akhir bulan ya, akhir tahun ya. Itu kena penyumbatan saya. Penyumbatan. Saya masuk rumah sakit, saya di kateter ya. Apa ya? Kateter ya. Cek. Dilihat sini dalam penyumbatannya di sini Pak Kadir cuman satu. Ini dari
dari apa namanya ini pembuluh darah jumlahnya ada 5. Yang kesumbat satu lainnya bagus. Cuman 96%. Apa itu? Penyumbatannya itu. Oh. Jadi udah mampet. Mampet banget. Mampet ini. Harus diring. Harus diring, Mbak Nadir. Siap, dokter. Ya? Kapan? Besok ya? Enggak. Malam itu saya kan di ICU ya. Nah, di dalam itu, Pak Kadir, besok kita lihat kalau emang ada penyumbatan harus diring, kata dokter gitu. Siap, dokter, saya gitu. Enggak tahunya, ini di ICU itu kan per kamar-kamar ya. Di sebelah saya tuh ada orang datang, kutuk-kutuk, dibawa adiknya masuk ke situ. Plek. Habis itu yang ngantar tuh adiknya masuk ke kamar saya, ruangan saya. Kan pakai hordeng aja dibuka. Pak Kadir ya? Iya. Kenapa Pak Kadir? Saya kena penyumbatan. Terus diring besok pagi. Jangan mau. Loh, kenapa? Kok enggak mau, enggak boleh? Nih, abang saya baru 3 bulan ngap-ngap lagi. Jadi takut kan saya? Waduh, ya enggak ini. Besok pagi masuk ruang operasi, di kateter dilihat 96%. Pak Kadir harus diring. Jangan dulu. Takut omongannya orang itu. Tapi gara-gara itu? Gara-gara orang itu enggak jadi diring saya. Udah. Ngalor ngidul ya, utara selatan nyari alternatif. 5 tahun enggak kerja. Gara-gara itu? Omongannya orang itu. Siapa dia? Loh. 5 tahun gak kerja itu katanya sampai jual rumah apa segala macam. Iya, kebetulan saya nganggur. Pertama saya jual mobil dulu. Mobil 2 jadi 1. Satu jadi kecil. Kecil Karimun gitu. Saya kemana-mana pakai itu betul. Perhiasan istri. Habis semua. Gara-gara cari pengobatan itu. Alternatif bertahan untuk hidup kan gak kerja. Untuk keluarga, anak, kuliah pada semua. Pada sekali diring sebenarnya udah. Sudah. Oh udah itu udah diring. Udah umpama diring. Oh, iya udah. Kerja lagi. Loh, kan bingung ya gara-gara itu. Wes alternatif ya sana sini. Nggak kerja. Setiap kerja saya di panggung ini ngomong begini. Oh. Tapi sekarang mana mau kerja? Alhamdulillah Bu. Nah itu tadi ceritanya ya. Akhirnya saya enggak punya duit, jual rumah di kampung yang Jakarta saya pertahankan. Ya. Kampung satu, habis itu jual lagi satu ya. Habis jual lagi satu, terakhir tahun 2006 jual lagi di Tambun ya. Setelah itu saya pasang ring. Tahun 2006. Berapa tahun itu? 5 tahun. Wah. Habis itu? Begitu pasang ring ya. Duit saya masih sisa banyak itu, Non. Terus? Beli mobil lagi. Terus belajar buka warung itu. Warung soto. Duitnya sebagian saya buka. Oh, alah. Terus balik lagi beli mobil ini. Ya, ada hikmahnya ya. Iya. Hanya demi pasang ring, muter-muter dulu. Muter-muter. Akhirnya pasang ring lagi. Tahun 2006 sampai sekarang, Alhamdulillah. Ya, saya tetap menjaga ya. Saya tidak minta kambuh lagi. Tapi saya jaga. Tetap jaga kesehatan. Baik. Mas Karin, nanti kita ngobrol lagi. Ini ada pengantin baru ini mau kita ajak ngobrol ya. Ada Desi XJKT48 ya, atau Desi Ngapak dan suaminya Kelvin. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Desi Genoveva, komedian dan konten kreator kelahiran 1996 yang pernah menjadi member tertinggi di JKT48 namun lulus dari generasi ketiga pada 2020 setelah bergabung selama 7 tahun ini memilih menjadi komedian daripada penyanyi karena mengaku tidak memiliki passion bernyanyi dan kerap memposting konten bahasa ngapak sebab berasal dari Cilacap. Desi yang menikah dengan Kelvin Prasetya pada 3 September 2023 ini berkenalan saat memiliki pekerjaan yang sama namun Desi lebih dulu menyukai Kelvin karena cuek dan membuat Desi penasaran. Keduanya tidak pernah memposting kemesraan selama berpacaran, namun tiba-tiba memposting foto prewedding dan pernikahan karena ingin seperti Maudy Ayunda yang diam-diam menikah. Benarkah Desi lebih bucin dibanding Kelvin? Dan benarkah Kelvin sampai terbawa logat ngapak karena terbiasa diajarkan oleh Desi? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik. Ini
pengantin yang menikah di bulan September ini ada Desi dan juga Kelvin. Kan duduknya di pelaminan kalau nikah ya. Sekarang kita dudukkan langsung di kursi Vinta atau langsung deg-degan Kelvin. Tadi dia bilang, nih aduh dia deg-degan orangnya introvert. Introvert. Ya nggak apa-apa. Semua aku juga introvert kok. Aku juga. Oh, kita percaya kok kak kalau kakak introvert. Oke, baik. Kita pertanyaan pertama buat Desi, Vinta atau Fakta. Kamu tuh orangnya agresif banget kalau suka sama cowok. Selalu deketin duluan, termasuk waktu naksir sama suami kamu. Kamu yang ngejar-ngejar dia duluan. Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta bener? Fakta. Karena kamu yang suka duluan. Iya.